Hei semua, kembali lagi bersama gue YPMG. Nggak jadi di-banned. Oke guys, jadi pada hari ini cuy ya, pada hari ini semua ya cuy menjadi gempar ya cana ya, karena game Pocket Incoming ini ya tadi itu sempat menghilang dari Play Store. Oke, sempat menghilang dari Play Store dan juga ya udah ganti nama ya, jadi dari Pocket Incoming jadi fanspage-nya menjadi Pocket apa, Pocket Trial atau Pocket, ya Pocket Trial ya, jadi Pocket Trial atau Trial Pocket ya cuy. Pokoknya ganti ya namanya, itu bukan Pocket Incoming lagi untuk fanspage-nya ya. Dan untuk di Play Store ya, untuk sekarang setelah diupdate ya cuy, sudah balik lagi. Jelas ini merupakan, menurut gue ya, ini game apanya, game ilegal, tapi ya grafiknya dan juga gameplaynya lebih bagus daripada game Nintendo-nya cuy ya. Kalian bisa lihat ya, game Nintendo untuk Pokemon itu kayak ada Pokemon Master, Pokemon Go ya, lebih bagusan Pocket Incoming kemana-mana cuy. Dan banyak drama bermunculan. Untung gue gak top up. Kalaupun ini legal, emang Anda mau top up? Ya, gila banyak banget yang bacot anjir. Dan udah ada banyak banget ya, udah ada banyak yang refund kembali ya cuy. Contoh ya, sudah ada Sultan kita yang sudah refund ya, yang dari VIP 9 ya. Kemudian gamenya tadi ya tidak bisa di login, atau gamenya tadi sempat bobrok ya, sempat nggak ada di Play Store ya, sempat nggak bisa top up menggunakan Google Play ya, sudah di refund kembali. Ada yang bisa seperti itu dan mungkin ada yang nggak di refund juga ya. Contoh di apa namanya, di server Cina ya cuy, sampai sekarang juga masih baik-baik aja untuk gamenya. Jadi buat kalian jangan khawatir, jangan bimbang ya, jangan takut gitu cuy, karena gamenya baik-baik saja cuy. Setelah hilang dari Play Store, balik lagi ya. Mungkin kalau di Play Store nggak ada Pocket Incoming, nanti jadi namanya jadi apa namanya, jadi nggak Pocket Incoming lagi namanya, seperti itu doang sih. Cuman kalau di fanspage-nya masih tetap sama ya, gamenya bisa di-download di APK Pure atau yang lainnya. Oke, dan untuk itu cuy ya, beliau atau dari Pocket Incoming-nya memberikan sesuatu atau banyak hadiah ya, memberikan banyak reward cuy, banyak sekali ya rewardnya. Contoh ini ada 50 diamond ya. Nah, untuk itunya diganti cuy, namanya bukan Pocket Incoming lagi, menjadi Pocket Trial ya, menjadi Pocket Trial. Dan kita dikasih 50 diamond, mantap ya untuk penggantian fanspage-nya. Kemudian ini ya untuk top up payment-nya ya, untuk top up payment-nya. Oke, kita coba 100, mantap jiwa ya cuy. Kemudian di sini dikasih lagi 188 ya cuy, dikasih lagi 188 diamond. Kemudian satu tiket gacha ya, satu kupon gacha, dan mantap jiwa ya. Dan ada beberapa Pokemon baru ya cuy, ada beberapa Pokemon baru yang rilis ya, ada dua kayaknya cuy, ada dua Pokemon baru yang rilis ya. Yang pertama itu ya, yang pertama itu untuk sekarang ya, kalau nanti kan jam 11 ke atas itu bakal si Lugia yang bakal muncul cuy. Untuk sekarang ini ya, contohnya, contoh yang sudah rilis ya cuy, yang sudah bisa didapatkan dari tiket itu ya. Nah ini dia ya, ada si Pebas ya, ada si Pebas ini bisa evolusi jadi Milotic ya, ada Milotic. Dan satu lagi mana cuy, tar dulu cuy, satu lagi ya, satu lagi yang dark ya, tar dulu, satu lagi, tar dulu cuy. Nah satu lagi ini dia ya, satu lagi Candelure ya, ini si Candelure juga dari, jadi dua Pokemon ya, dua Pokemon S yang sudah rilis ya. Dan untuk si Candelure ini bisa didapatin di tiket. Nah untuk si ini ya, si Milotic, untuk Milotic ini gue nggak tahu dia bisa didapatinnya di mana cuy. Untuk Milotic ini belum bisa dapetin dari tiket gacha ya. Mungkin nanti ya setelah update jam 11 lebih bisa dapetin dari gacha atau dari top up ya. Kita lihat saja, mungkin nanti ada Sultan yang mendapatkan beliau. Dan langsung saja kita bakal coba untuk menggacha ya cuy, karena di sini gue sudah ada ya, sudah ada 20-an tiket cuy, 21 tiket untuk mendapatkan karakter S ya. Dua karakter S, mudah-mudahan dua atau lebih dari dua tuh ya. Kalau diamond kita gacha untuk Lugia nanti ya cuy, walaupun belum 18.000 tapi seenggaknya gue bakal dapat ya, bakal dapat Lugia. Iya, tenang. Oke, kemudian di sini kita lihat ya, untuk rewardnya gue udah nyampe ke ini ya, sudah nyampe ke berapa nih cuy, sudah nyampe ke mau ke 60 ya, mau ke 60 masih jauh sih cuy, iya mau ke 60 ya, mau ke 60. Dan mudah-mudahan gue dapat karakter Pokemon yang baru cuy ya, dapat Pokemon yang baru, karena Pokemon yang baru ini sudah masuk ya. Contoh si ini ya, si Litwick ya, si Litwick ini sudah masuk, atau si Candelure ini ya sudah masuk ke tiket ya. Cuman kalau si Milotic, Milotic ini nggak ada ya, nggak bisa didapetin dari tiket ya, nggak bisa didapetin dari tiket ini cuy. Oke, dan langsung saja kita coba multi yang pertama, mudah-mudahan langsung ya dikasih Pokemon baru. Let's go boys. Oke, please dapat Pokemon S yang bagus gitu cu, dapat Pokemon S, Pokemon baru, please Pokemon. Santai, Wismur ya, bukan Pokemon baru.
bukan Pokemon baru, oke? Bedrill nggak apa-apa, Bedrill bagus ya, build sampai maksimal, Bedrill. Phantom, oke. Gyarados ini bagus banget Gyaradosnya. Gyaradosnya bagus, speednya perfect ya. Speednya perfect, SP attack-nya 23. Ini bagus untuk Gyarados ya cuy, gak apa-apa ya. Cuman gue belum lihat naturnya. Naturnya ini apa, mudah-mudahan aja Adaman, oke okay? Oke, okay, please. Ampas. Siap, siap, slow. Gak dapat cuy, belum dapat Pokemon baru ya. Belum dapat Pokemon baru. Oke okay. Nice, dapat Gyarados atau Gyarados. Kita lihat, penasaran gue, Gyaradosnya ini tipe apa cuy. Untuk Gyaradosnya, naturnya ini apa? Naturnya Careful. Careful itu naikin SP Def, nurunin SP Attack. Aduh, tapi ini bagus sih nurunin SP Attack ya. Tapi ini sih bagus nurunin SP Attack. Cuman, bukan Gyarados yang ini yang gue cuy. Yang baru didapetin bukan yang ini. Nah, ini yang baru didapetin cuy. Ini yang baru didapetin. Lihat, sama Careful juga cuy. Sama juga Careful ya. Oke, skip. Skip, skip. Jelek, jelek. Sama ya, sama. Naturnya sama. Oke, kita coba gacha lagi cuy. Masih ada 10 tiket di sini cuy. Masih ada 10 tiket, kita bakal coba untuk gacha lagi. Mudah-mudahan dapat Litwick. Dapat Pokemon S baru cuy, dapat Pokemon S baru. Please, kasih gue Babang Litwick. Kasih gue Babang Litwick, please. Please muncul Litwick. Oke, Azuril yang gue dapat. Azuril. Dapat Absol cuy. Dapat Absol. Wow. Mantep sekali cuy, mantep sekali dapat Absol. Oke, nice ya. Pokemon S baru yang baru gue dapetin Absol ya, walaupun bukan Litwick ya. Hah? Dua cuy. Gila, abis maintenance bagus banget rate-nya cuy. Abis maintenance bagus, bagus banget cuy rate-nya. Oke, nice, dapat dua Pokemon S ya. Dapat dua Pokemon S yang barunya Absol ya. Yang barunya gue dapat Absol dan juga Gastly ya. Gastly udah terlalu banyak gue dapat Gastly. Oke, nice. Kita lihat untuk Absolnya ya. Kita lihat untuk Absolnya, gue penasaran dengan Absol yang gue dapetin ini naturnya apa cuy. Kita, nah ini Absol gue cuy. Kita lihat untuk naturnya. Naturnya bagus banget, naif ya. Dapat naturnya naif, naikin speed sama nurunin SP defense. Kita lihat di sini skillnya dia SP attack atau P attack. Oke, P attack ya atau P damage ya. Mantap, mantap. Naikin speed cuy. Ini dia udah nggak bisa evolusi lagi ya, udah mentok ya. Absol ini udah mentok ya. Sudah evolusi paling mentok atau evolusi terakhir. Oke, mantap. Ya, mantap jiwa cuy, mantap jiwa. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi untuk gacha aja cuy. Kita coba sekali lagi ya. Aduh, udah habis ya cuy, udah habis ya. Ini 100 enggak mau gue, enggak mau gue. Takut ampas anjing, takut ampas gue. Oke, jadi kita coba lihat aja untuk arena di server 15 ini ya. Gue pengen lihat untuk arenanya. Untuk sekarang yang lagi meta di sini ya, tetap ya cuy menggunakan 3S plus ya. Ho-oh, kemudian Kyogre ya. Kemudian Mewtwo, kemudian S-nya itu ada Blaziken ya, single target, Suicune ya, support terbaik, dan juga si Greninja ya, VIP 13. Oke, VIP 14. Orang gila, orang gila. Ampun, ampun, gue ampun, ampun, cuy, di server ini jancuk banget cuy. Oke, kita coba lagi ya. Wah, ada YMPC, ini siapa anjing YMPC? Oke, kita lawan YMPC cuy. Kita lawan YMPC, ini siapa anda YMPC ya? Ganti-ganti nama aing, cok. Nama gue itu cuy. Oke, kita coba lawan aja. Kita coba lawan ya. YMPC melawan YPMC cuy. Oke. Anjir. Nama gue itu cuy. Nama gue YMPC anjir. YPMC. Sat. Bangke. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita coba hajar dulu ya. Oke, speed gue menang ya. Speed gue menang. Ala kajam gue. Ala kajamnya menang ya. Atau abrakadabra. Oke, nice. Setun. Aduh, gak setun cuy. Gak setun. Oke. Dan ternyata Zapdos dia udah cepet dulu. Ini tim petir ini cuy ya. Pokemon Thunder ini cepet banget ya untuk Regi ya cuy. Misi Regi itu cepet sekali cuy. Oke, gak ada yang mati cuy. Selamat ya. Gak ada yang mati. Mampus jadi es batu. Nice ya. Untuk si agronya jadi es batu cuy. Agronya jadi es batu ya. Apakah kita bisa bakal menangkan pertandingan melawan YMPC? Tapi YMPC cuy. Harusnya YPMC. Shut. Ya oke, tidak apa-apa. Dan Moltres dia ya ulti terlebih dahulu cuy. Moltresnya ulti dan rasakan ini ya. Fire Tornado. Buset, 223.000 cuy. 223.000 ya. Kita hajar tuh entry-nya di sini dengan Shuriken dari Greninja. Mampus, mati tuh. Oke, nice, dan kita alah kajam juga. Mudah-mudahan jadi batu semua. Cuak. Tim. Oke, jadi batu 2 ya. Jadi batu 2 dan Aggron gue melakukan ultimate di sini yang akhirnya gue mendapatkan Tenacity. Mampus lu, mati lu. Oke, ayo cuy, bisa cuy, bisa gila cuy, bisa gila.
Oke, hajar lagi. Arti kuno mudah-mudahan jadi es batu juga semuanya cuy. Gila nih, udah jadi batu, jadi es batu. Mampus, mati itu. Oke, dapati lagi tuh dari Chikorita. Mantap nih. Udah pasti gue menang tuh. Ini pasti gue menang ya. Gue yakin gue bakal menangkan pertandingan ini. Dihajar lagi dengan Keratos. Akhirnya mati nih satu ini ya. Satu row, mampus ya. Tersisa tiga karakter di sini. Tersisa Agon, kemudian si ini ya, Kyogonal musuh tuh, dan juga si Naga ya, oke. Agonnya bisa ulti cuy. Agonnya bisa ulti, tapi Kyogonalnya sudah meninggalkan lapangan pertempuran alias mokat. Waduh, Kyogonalnya ulti cuy. Eh, menang cuy. Makanya jangan di MPC ya. Itu tuh harus jadi PMC, bukan di MPC. Cuak, anjir. Oke, dan pertandingan kita menangkan ya dengan ultimate terakhir dari Papan Gyarados. Mama, mantap jiwa. Dan pertandingan pun berakhir sampai di sini. Oke, itu mungkin sepertinya dia cukupin sampai di sini ya. Jadi itu dia sedikit gacha dan juga ya drama-drama yang terjadi pada siang hari ini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam, pa.